Halo Bapak Ibu Guru hebat semuanya, salam Guru Penggerak. Perkenalkan nama saya Komang Suardike dari SMA Taruna Mandara yang merupakan calon Guru Penggerak Angkatan ke-7. Di sini saya akan memberikan refleksi diri dari dua pertanyaan yang sudah diberikan. Mulai dari yang pertama yaitu apa intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Menurut saya, adapun intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu bahwa pendidikan adalah bagaimana memanusiakan manusia sehingga nantinya manusia tersebut benar-benar memiliki nilai-nilai dan moral serta karakter yang kuat. Samping itu, pendidikan adalah menuntun yang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga siswa tersebut benar-benar mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya sebagai seorang guru memandang diri saya adalah sebagai fasilitator, yaitu sebagai pelayan kepada murid untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensinya, sehingga potensi dari siswa tersebut benar-benar tergali. Dan juga, saya sebagai seorang guru harus bisa membuat pembelajaran di kelas bisa menyenangkan. Sedangkan siswa adalah potensi. Jadi, siswa tersebut harus dikembangkan potensinya. Demikianlah refleksi diri yang bisa saya sampaikan pada tugas video ini. Semoga bisa bermanfaat. Salam Guru Penggerak.